Halo sob, balik lagi di Iksan Steak bersama aku Iksan, dan pada kesempatan video kali ini gue bakal nge-share ke kalian cara melakukan verifikasi dua langkah akun Instagram kalian biar jauh lebih aman lagi, atau bisa dikatakan gak gampang kehack atau yang semacamnya cuy. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah like video ini, subscribe juga dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian selalu mendapatkan updatean terbaru dari kita. So let's get started. Nah, di beberapa video gue sebelumnya, gue selalu membagikan ya ke kalian aplikasi Instagram Pro, yang mana seperti kita ketahui aplikasi ini merupakan aplikasi pihak ketiga yang mana di luar daripada developer aplikasi Instagram, dan memiliki banyak banget fitur yang menarik yang mungkin tidak dimiliki oleh aplikasi Instagram yang kalian gunakan sekarang. Dan selalu gue merekomendasikan ke kalian sebelum kalian gunakan aplikasinya, ya kalian lakukan yang namanya verifikasi dua langkah ke akun Instagram kalian nih cuy. Dan selama ini juga gue gunakan aplikasi ini, ya gue gunakan aman-aman aja. Hanya saja aku merekomendasikan ke kalian buat melakukan verifikasi dua langkah agar akun Instagram kalian jauh lebih aman lagi. Nah, dan untuk caranya mengaktifkan fitur verifikasi dua langkah di akun Instagram kalian, gampang banget nih sob. Kalian langsung aja masuk ke aplikasi Instagram kalian, lalu tap menu profil Instagram kalian nih. Dan pada bagian ini langsung aja kalian tap garis 3 di atas ini, lalu tap setting atau pengaturan, kemudian kalian pilih menu keamanan. Nah, di bagian ini langsung aja kalian tap autentikasi dua faktor. Dan pada bagian ini kalian aktifin aja bagian WhatsApp dan SMS, yang nantinya kalian akan dikirimin sebuah kode untuk melanjutkan proses selanjutnya. Nah, jika tandanya seperti ini sudah aktif semua, ini tandanya kalian telah berhasil mengaktifkan autentifikasi dua faktor di aplikasi Instagram kalian nih sob. Yang mana jika kalian menggunakan aplikasi pihak ketiga, jika ingin dibobol akan sulit dibobol karena akan selalu dimintai sebuah kode verifikasi di nomor yang kalian telah masukkan tadi untuk login ke akun Instagram kalian nih. Jadi kalian bisa tahu jika ada orang yang mau ngebobol akun Instagram kalian atau tidak cuy. Nah, jadi so sekian dulu sob untuk video singkat kali ini untuk mengenai cara melakukan verifikasi dua langkah akun Instagram kalian biar jauh lebih aman lagi. Semoga bermanfaat, like video ini jika kalian suka. Thanks for watching and peace.